Dengan pelaksanaan PKP ini, semua sektor perkilangan adalah tidak dibenarkan. Kecuali mengikut sektor-sektor seperti berikut. Yang pertama, aero angkasa, iaitu komponen dan maintenance, repair dan overhaul. Yang kedua, bagi perkilangan makanan dan minuman. Ini semua sektor perkilangan ya. Yang ketiga, bahan pembungkusan dan pencetakan, hanya berkaitan bahan makanan dan kesihatan. Keempat, barang-barang penjagaan diri dan bahan pencuci. Kelima, keluaran penjagaan kesihatan dan perubatan. Jadi ada 12 perkilangan yang kita buka. Yang kita buka, yang lain-lain semuanya ditutup. Dan yang dibuka pun kapasiti bekerja adalah setakat 60% pekerja sahaja. Dan kita berharap supaya sektor perkilangan yang dibuka dengan 60% itu akur dengan arahan yang diberikan oleh kerajaan. Sebab saya baca dalam media sosial dan hantaran-hantaran yang dibuat, walaupun ketika itu kita telah mensyaratkan hanya 60% yang bekerja, tetapi daripada aduan yang saya terima melalui media sosial dan hantaran-hantaran melalui IG dan sebagainya, dimaklumkan terdapat majikan yang memaksa bekerja, pekerja mereka bekerja, iaitu melebihi daripada 60% yang ditetapkan. Jadi saya harap perkara seperti ini tidak berlaku kepada sektor ataupun perkilangan yang kita benarkan, dan jika ianya berlaku, saya harap pekerja-pekerja tersebut membuat aduan kepada pihak penguat kuasa di bawah Kementerian Sumber Manusia dan melaporkan juga kepada pihak polis. Dan saya minta daripada pihak polis dan penguat kuasa Kementerian Sumber Manusia supaya mengambil tindakan yang setegas-tegasnya. Begitu juga yang telah pun diarahkan tutup, jangan ada yang membukanya secara haram. Jadi saya beri peringatan bahawa jangan langgar arahan yang diberikan oleh kerajaan ini. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup, semuanya kini dalam Buletin TV3, dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.